Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sedikitnya 7 rumah warga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat rusak akibat dihantam angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Seperti inilah kondisi rumah warga di Labuang, Kelurahan Moso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat usai diterjang angin puting beliung. Sejumlah rumah warga terlihat rusak parah, bahkan beberapa di antaranya terbongkar di bagian atap dan dinding akibat dihantam angin kencang yang disertai hujan deras. Dari 7 rumah yang diterjang angin puting beliung, 1 di antaranya rusak parah, sementara sebagian lainnya hanya mengalami rusak ringan. Menurut warga, peristiwa angin puting beliung tersebut berlangsung sangat cepat dan membuat sebagian warga yang sedang beristirahat di dalam rumah panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Kejadiannya puting beliung ya? Iya. Ada berapa rumah yang korban? Ada 7. Ada 7. Ada yang rusak berat, Pak? Ada. Apanya, Pak? Atapnya terbongkar. Terbongkar semua ya? Banyak yang orang yang panik tadi ya? Ada, semuanya panik. Panik semua orang di sini. Besar sekali puting beliung. Puting beliung deh. Sampai-sampai tower di sana. Patah juga. Selain merusak 7 rumah warga, bencana angin puting beliung ini juga menyebabkan aliran listrik yang sempat padam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Majene, Ali Mukhtar, iNews melaporkan.